Assalamualaikum, selamat pagi. So bersama saya CFB Awan. Di skrin adalah harga soybean oil ataupun rival untuk CPO adalah soybean oil. So soybean oil anda lihat di skrin terus turun ke panas lebih rendah seperti kita forecast sebelum ni. Okay, so probability masih lagi terjangkakan adalah still lagi dalam keadaan correction. 3, 4 dekat 5 nampak clearly this one. Dan sama ada ni A, B dekat C dan harga terus turun. So maksudnya apa, harga still lagi bearish on downside, bukannya bullish eh. So you focus still lagi on selling instead of buying. I extend lagi dia punya down apa downtrend line ni. Kalau I extend daripada atas ke bawah still lagi, kalau harga ni berlegar below downtrend line, so lebih strong lagi untuk this one. Untuk fokus ke bawah sekejap, I cuba klikkan supaya kita nampak lebih jelas lagi. Okay, so upside lah tak this one. Alright, so kita sekarang ni semua ada ni A, B, C. Kita ni akan untuk berlaku C. If this is C, mana dia akan datang, mana dia akan pergi. Sama ada boleh jadi sama ada ni adalah sebab apa, secara overall ni mungkin A, mungkin this is satu kaki, dua kaki, then satu kaki C, 1, 2, 3, 4, 5 complete Y. Then boleh kita tengok untuk upside. So dalam kaki Y ni sama ada 5 kaki, kita tak nampak lagi untuk complete 5 kaki ke bawah ni pun. Okay, so harga chances mungkin 1, 2, 3, 4, 5 I dapat lebih kepada mungkin this is 4, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Then mungkin baru 1. Okay, boleh jadi ni baru 1, ni naik 2. Dan kita tengok sama ada 3 ke bawah. Overall mungkin rasa ni intermediate. I adjust sikit lagi untuk this one. Mungkin kita tengok this is overall baru 1. Mungkin 2, 3, 4, 5 ke bawah. Okay, so so kalau ini baru permulaan turun ke bawah, kita tengok sama ada this one apa permulaan ke bawah, kita just ambil Fibonacci dan ambil hujung untuk 2, kebalan kalian 2, dan minimum untuk 3 0.618 down to 1.272 dalam 39.2 lebih kurang. Okay, so I'm looking for downside, especially kalau harga ni terus turun, dia break support, dia break support this one. Then okay, kita lihat untuk harga ni masih kebarangkali untuk pointing down ke bawah sebelum dia completekan 5 kaki. Okay, so itu untuk soybean oil. Indicator 80 minit pun MACD turun bawah. Stochastic pun ada below 20, very strong. Noise filter dah pun keluar daripada 35% untuk 80 minit, dan kita nampak lebih jelas. Daily pun baru saja cross. Stochastic masih below 20, so high chances untuk dia apa, high chances untuk dia masih dalam keadaan downtrend. Okay, that's all untuk hari ni. Selamat trading. Saya ucapkan jumpa lagi di lain video. Schedule daripada saya, CFB Awan. Assalamualaikum.